Mati kamu ya. Open scope ini mantap soalnya. Oh, bro. Nice. Oke. Okay. Wah, mantap banget mah, bro. Berasa Pak jadi raster. You got a friend in me. You got a friend in me. Halo Mabro, apa kabar semuanya? Oke Mabro, jadi kali ini Mabro Ocha mau kasih tau ke kalian ya, kalau Ocha baru saja meracik Gunsmith atau Attachment Type 25 ini Mabro ya, Ocha buat menjadi seperti SMG Mabro ya. Maksudnya ya, Ocha bikin mobility-nya tuh tinggi Mabro. Nah, Ocha lagi banding-bandingin juga nih Mabro ya, sama yang Gunsmith atau Attachment yang biasa Ocha pakai. Kadang Ocha pakai dua senjata Mabro ya. Maksudnya untuk sekarang Ocha pakai dua senjata untuk bener-bener ras, dan sama satu senjata buat yang agak nahan gitu mah bro ya, buat map jauhnya ya. Karena seperti yang kalian tahu, SMG sekarang tuh nggak bisa banget buat jauh mah bro ya. Buat long range-nya itu udah jarang sekali SMG yang bisa bener-bener kayak long range ya, seperti dulu kan ya. Misalnya MX9 dulu kan middle range tuh long range-nya itu lumayan mah bro. Nah sekarang tuh kan udah di nerf, udah beda banget ya mah bro ya. Paling Ocha pakai senjata Fennec atau Type 25 mah bro ya. Nah Type 25 ini Ocha merasakan terlalu berat buat Ocha, tapi Ocha masih suka pakainya karena ini sakit banget, masih enak mah bro. Apalagi Ocha pakai skin yang modelnya begini ya mah bro. Ocha suka banget Iron Sight ya mah bro ya. Ya jadi sekarang Ocha mau ngetes mah bro ya, racikan Ocha untuk Type 25 versi buat, ya buat mirip-mirip buat raster nih mah bro ya. Ini Ocha cobain enteng banget asli. Open scope-nya juga cepet banget mah bro ya. Kalian harus coba nih mah bro ya. Kebetulan Ocha juga baru-baru banget nyobanya mah bro ya. Tapi Ocha gak tahu nanti bakal Ocha pake atau gimana mah bro ya. Tapi yang jelas Type 25 ini Ocha jadiin senjata kedua Ocha setelah Fennec ya mah bro ya. Oke. KRM sekarang Ocha udah agak jarang pake mah bro. Kalau kalian tahu misalnya nanti buat misalnya Ocha masih ikut turnamen gitu ya, KRM jarang Ocha pakai ya, jadi lebih ke Type 25 atau nggak Fennec untuk sekarang. Tapi nggak tahu, mungkin kalau misalnya ada updatean selanjutnya mah bro ya. Jadi yuk langsung aja kita ke training mode mah bro ya. Kita coba dulu nih Ocha bandingin Gunsmith Ocha sebelumnya sama Gunsmith Ocha yang Ocha buat nih versi rasernya. Oke, okay, let's go. Nah jadi ini Type 25 versi yang Ocha pakai sebelumnya mah bro ya. Oke, okay, ini ya lumayan berat tuh ya, open scope-nya juga agak lama ya. Oke, okay, tapi buat long range ya memang tidak ada tandingannya mah bro ya. Masih enak sekali ya buat long range-nya. Cuman ya berat banget Ocha ngerasainnya. Oke. Okay. Dan Ocha membuat satu attachment atau gunsmith ini Ocha baru-baru banget juga ya. Jadi ntar kita coba di ranked seperti apa rasanya mah bro. Nah, ini open scope-nya cepet banget tuh. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Wah. Nice banget kan mah bro. Cuman ya kekurangannya itu pas ketika di long range aja mah bro ya. Terus sama Ocha lepas monolithic suppressor, jadi suaranya agak lebih barbar ya, nggak pakai suppressor soalnya mah bro. Karena ya kalau misalnya Ocha pakai suppressor, Ocha udah ngerasain tadi Ocha tes, ya jadi berat lagi gitu mah bro ya. Mungkin perbedaan dari suaranya gitu mah bro ya. Dan Ocha kalau ngerasain misalnya pakai monolithic ya, itu pelurunya jadi gampang banget masuk gitu mah bro. Ya, nih coba no. Open scope cepet kan? Kita bandingin deh sama yang ini. Nah, kan lama. Terus larinya juga jadi lambat banget ya. Ya. Walaupun ini ya buat long range-nya mantap mah bro ya. Jadi kemungkinan ya misalnya ini enak mah bro ya, settingan yang ini. Ini bakal Ocha pakai di map-map kecil mah bro ya. Contohnya seperti Summit gitu. Misalnya Fennec tidak seworthy Type 25 gitu. Karena ntar Ocha bandingin dulu mah bro. Yuk, let's go. Kayaknya Ocha langsung coba ini, keren ket ya. Yuk. Oke mah bro, Ocha udah di dalam game. Wah, tepat sekali nih mah bro dapat map yang kecil ya. Pas banget nih buat ngetes kalau senjata ini enak apa enggak nih mah bro ya. Oke. So Ocha ngetes movement sama ya gimana buat map kecil emang sih cocoknya mah bro. Oke, Type 25 nih settingannya. Yuk, let's go. Wow, betong serak. Wah, ada sniper. Ada yang pakai sniper satu hit jadinya dia curang. Mati kamu ya. Open scope ini mantap soalnya. Oh, bro. Nice. Oke.
Wah, mantap banget mah bro, berasa pak jadi raster. Mama. Wah, mah bro, nggak apa-apa ya. Namanya juga kita lagi ngetes buat ngeras nih. Mati mah bro. Oke. Ya kekurangannya ini tidak hide and seek mainnya kita. Ya mah bro, chat turun. Let's go. Mana musuhnya? Mati kamu. Mana musuhnya mah bro? Wah, peluru cah habis. Kita harus setup nih. Udah detik segini. Wah, headshot. Palanya hilang, bosku. Mana emang bro musuhnya? Weh, mama. Ma bro. Wah, rip M. Mama. Kita kesini deh. Tapi sudah saat ini mabru ya. Kita tes buat long range nya. Oh masih oke. Okay. Ini ada orang nih. Ya mabru, kita harus tarik ke belakang biar nggak dapat spawnnya nih musuh. Anjay. Buat kill coy. Mati tuh orang. Siap santuy pokoknya mah bro ya. Mama. Mati kamu nak. Yo mah bro. Setup yuk. Kita harus setup. Mantap sekali ya. Udah 27 kill tuh. Oke. Oke. Ya mah bro, kita harus set up. Kita ada kill 31, lumayan lah. Nice lah. Mantap. Ini cocok nih mah bro ya. Settingnya type 25 terbaru. Berhasil ya. Ini oke banget sih. Buat di map kecil mah bro ya. Kita lihat nih, MVP highlight. Wah, gila sih. Gokil. Mantap. Ya, mah bro, menurut kalian gimana tadi? Parah banget mah bro ya. Bisa jadi nanti orang-orang pada ikutin settingan dari Ocha ya mah bro ya. Ini asli oke banget ya. Jadi kalian menurut Ocha kalian bisa bikin dua tipe type 25 versi kalian ya mah bro ya. Pakai dari Ocha nih gak apa-apa ya mah bro. Satunya itu benar-benar buat map gede ya. Jadi ya fokusin ke recoil kalian ya. Stabilin kestabilan tembakan sekalian gitu mah bro ya. Nah yang satunya ini kayak gini nih ya. Benar-benar full mobility mah bro ya. Kalian lihat nih ya. Nih Ocha pakai maple barrel ya. ADS-nya jadi cepat. Movement speed jadi cepet juga ya. Jadi ketika nembak nggak ADS, trappingnya tuh segerak-gerak gitu mah bro. Ya kayak yang Let's Talk nih. Wah ini ADS movement speednya juga mah bro ya. Jadi nggak ADS, sambil nggak ADS jalan kan enak tuh mah bro ya. Mantep sih Outlaser taktikal. Nah ADS-nya bikin lebih cepet, terus penyebaran pelurunya juga jadi lebih kecil. Tuh mantep banget bro. Asli. Nah ini staple grip tape mah bro ya. Jadi sebelumnya Ocha pakai monolithic suppressor ya, kalau kalian tahu ya. Terus barrelnya Ocha pakai MIP extended light barrel. Tapi sekarang MIP light barrel sama staple grip tape cuy. Terus pelurunya tetap 42 round fast reload biar pelurunya banyak ya. Ya udah kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. Yap, see you mah bro. BTW untuk kalian yang mau top up CP untuk gacha langsung aja ke Instagram kita isiin, atau kalau kalian mau beli akun langsung aja ke Instagram kita jublin ya mah bro ya. Oke, dadah. Promosi dulu bosku. Yaudah, dadah semuanya. See you next.